Welcome to channel Ayotense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, puji jen Mimin. Oke, Mimin doubling aja ya guys. Coklatnya jatuh nih guys, karena si Enro tak ngelihat si Sufu lagi ngobrol sama si Senjue, ngomongin kalau terus si Senjue juga bilang kalau dia nggak mungkin suka sama kayak anak kecil kayak si Enro gitu guys. Ya kan shock jadinya, kaget lah. Sejak kapan dia berdiri di sana dan berapa banyak yang dia dengar? Andrew? Sufu, tunggu sebentar, jangan mengejarnya. Kata si Senjue nih, guys. Daripada kamu mengejarnya, lebih baik biarkan dia tenang. Apakah aku perlu mengejarnya atau tidak? Yang terpenting adalah apa yang terjadi tadi malam. Katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Kamu sebaiknya bertanya kepada Jiang Jie tentang ini. Jika dia tidak mengungkapkannya, bagaimana mungkin aku berani mengatakannya? Jiang Jie, kalau begitu lupakan saja. Shen Jue yang tidak tahu malu ini, katanya. Hanya saja Enroy mungkin akan sedih untuk sementara. Enro, dia berperilaku seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kecantikan besar, apakah kamu ingin makan coklat? Katanya gitu. Si Liu-Liu nih guys. Coklat si Enruo itu tadi yang dijatuhin. Liu-Liu, makanlah. Ibu akan menelpon ayah dulu dan akan segera kembali. Senjue sudah pergi, sepertinya dia hanya mampir untuk melihat-lihat.
Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang mengirim barang-barang itu? Mungkinkah Jiang Zhe? Ada apa? Apakah kamu merindukanku? Tidak, aku hanya ingin bertanya apakah kamu mengirim sesuatu ke lokasi syuting? Tidak, tidak merindukanku dan masih menginginkan sesuatu dariku. Keselih. Yang satu nakal dan kedua juga nakal. Tak heran mereka menjadi teman, katanya gitu ya, guys. Namun Jiang Zhen berkata demikian, sepertinya barang-barang itu memang bukan dikirim olehnya. Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Syuting akan segera dimulai. Bukan Jiang Zhen, lalu mungkinkah itu dari penggemar Enro? Beberapa penggemar sangat memalukan sekarang. Mengirim beberapa coklat mawar. Muka kawan rasa cintanya sama idola gitu, guys. Lupakan saja, sekarang yang lebih penting adalah syuting film. Lupakan tentang hadiahnya, guys. Oke, guys, see you next capture ya. Thanks for watching. Jangan lupa di-subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.